saya sebetulnya kesalahan saya. Ini masalah zikir-zikir. Maksud kalau orang kata yang tak diselawat, zikir-zikir, kebanyakan zikir-zikir yang kita ketahui, kebanyakannya dia kata sanad, dia kata bersanad, semuanya pergi kepada Ali. Tak ada sanad yang pergi kepada Bakar, kepada Umar, kepada Osman. Seolah-olah macam zikir ni Rasulullah hajar rahsia-rahsia zikir ni kepada Ali. Apa pandangan Ustaz? Sebab saya pernah ada sahabat dengan tarifah. Saya tengok dia punya rantai-rantai zikir dia dapat kepada syekh dia, syekh-syekh dia. Kemudian saya ingin sampai lah bagi pada imam pun tak juga. Saya tak dapat pun cakap untung tu kepada Ali. Jadi apa pandangan Ustaz? Sebab ni sebab dia punya disiplin tu bukan seperti disiplin hadis. Kalau disiplin hadis kita tentu nak tahu lah perawi tu sifah ke atau majbur ke apa itu, tapi dia tak ada. Itu maknanya riwayat-riwayat yang bukan ta'if tetapi maudhu'. Perawi-perawi daripada golongan Syiah yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Sebab tu termasuklah yang orang selalu baca anna madinatu 'ilmi wa Ali yubabuha wa man arada madinata fayati min babiha. Aku kota ilmu, Ali itu maknanya pintu ilmu, dijadikan nasyid, diceramahkan di masjid tu seorang. Siapa-siapa yang nak masuk dalam kota kena lalu kat pintu dulu, lalu kat jumpa Sayyidina Ali dulu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu yang dibawa, yang menceritakan tentang Sayyidina Ali ini, hadis yang kita bacakan tadi yang berhubung dengan sanad apa dia, zikir-zikir yang dibawa oleh Sayyidina Ali adalah maudhu'. Maudhu' ni palsu. Tarah dia macam roti jala cecah kari tadi. Tarah dia macam tu. Dia bukan hadis yang boleh diamalkan. Dia boleh dipegang, yang boleh dijadikan hujah. Wallahu a'lam, insyaAllah tuan-tuan. Saya minta maaf pun, maaf banyak sekiranya terkasar bahasa dalam ucapan dan penerangan yang disebutkan tadi menyebabkan tuan-tuan tidak selesa mendengarnya. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan jumpa sekali lagi.